Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Sugeng Enjing, teman-teman, sahabat-sahabat dosa haji di mana pun berada. Selamat pagi. Selamat hari raya Idul Fitri. Bagi yang sholat Idul Fitri pada hari ini, ada yang hari besok juga ya, teman-teman. Berhubung kalau di Tuban Jawa Timur, alhamdulillah Idul Fitrinya insya Allah besok. Ini ada pusaka temuan ya teman-teman. Tadi pagi itu banyak cerita, habis sahur, habis subuh itu ada yang ngantar pusaka. Karena apa ya? Dikarenakan orang itu membutuhkan dana. Itulah. Ini patung temuan. Ini tiga pusaka ini disuruh mahari 500. Tadi tak mahari 500, tadi pagi hitung-hitung ya, bantu apa ya, bantu teman ya teman-teman, bantu teman biar mencukupi kebutuhan. Nah, ini ada patung ya teman-teman, asli temuan ini. Ini tiga pusaka ini saya mahari tadi 500 karena memang orangnya lagi butuh. Ini ada Tembak Barulingi, Ageman. Nah, nanti kalau ada sahabat-sahabat tosan haji di manapun berada, ketika nanti cocok dengan pusaka tersebut, nanti bisa hubungi di nomor kotak saya. Yang jelas tiga pusaka ini, tombak ini nggak tahu ini ya teman-teman, ini apa ini, ini kayaknya semacam kujang tapi nggak tahu motifnya bagaimana, seperti ini ya teman-teman. Ya, tiga pusaka ini tadi pagi tak mahari 500 karena memang teman itu butuh. Jadi yo ratu kumeneh karena wis lebaran, tiga wis lebaran dana nih. Tapi berhubung kasihan ya. Wis tak mahari ini lo berapa ini ya, teman-teman? Ini unik, gak tahu ini jenis tombak atau jenis kujang. Yang jelas sangat luar biasa keunikannya lo. Unik sekali ini. Ini juga ada Tombak Barulingi di sini. Atau buntut mini ini masuk di era Mataram kayaknya ini. Nah, ini patung, nggak tahu patung apa ini ya teman-teman, kayaknya Dewi Kwan In ini. Nah, ini temuan. Nah, ini asli temuan ya teman-teman. Ini saya nggak biasa main patung itu karena ini asli temuan. Sayang ini sudah apa ya, patah ini kayaknya ini. Nah, sayang sekali. Tapi ini asli temuan ya teman-teman, patung Dewi Kwan In kayaknya ini. Jadi beberapa pusaka, tiga pusaka ini yang jelas tadi tak mahari 500 karena hitung-hitung ya bantu teman. Ya cukup sederhana lah ini karena Tombak Barulingi ya teman-teman. Itu di tongkat komando tapi kecil. Tongkat komando ning cilik iki. Nah, ini enggak tahu jenis apa ini. Ini mendapatkan ke apa ya, unik sekali seperti ini, bisa kita bilang kujang tapi kok seperti ini, bisa kita bilang tombak juga tapi kok nggak masuk tombak. Saya baru kali ini melihat pusaka yang seperti ini. Ini kayaknya diwarang ya Wesi Haji nih. Nah, ini unik sekali ya teman-teman, kayaknya ini dulu itu Ageman kayaknya ini. Ageman dukun kayak ekui lah. Ini warangkonya seperti ini. Nah, kalau nanti ada sahabat-sahabatku di mana pun berada pecinta tosan haji, kalau ada yang cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa hubungilah di nomor kontak saya. Ini yang jelas ini unik ya teman-teman. Ini nggak tahu ya saya ya, jenis kujang atau jenis tombak kurang paham saya. Cukup jelas ya. Ini pagi-pagi tadi kesini tanya lagi butuh ya wis. Nah, hitung-hitung kita nolong lah. Nah, ini ada Barulingi. Nggak tahu ini apa Barulingi ya. Batut buntut mini. Ini kecil, memang layak untuk Ageman. Nah, kalau patungnya ini memang patung temuan. Kalau nanti ada pecinta patung monggo mau dimari monggo. Nah, berat ini ya, kayaknya hampir 2 kilo. Nah, ini temuan ya teman-teman. Ini tangannya utuh.
mereview pusaka. Ini bisa kita bilang pusaka, patung itu, karena memang patung-patung kuno, patung lawasan lah, bukan patung baru. Ketika nanti ada sahabat-sahabat saya atau sanaji cocok dengan pusaka tersebut, nanti bisa hubungi di nomor kontak saya. Yang jelas ini sangat unik ya teman-teman, sangat unik sekali. Gak tahu ini jenis apa, tombak atau apa. Kayaknya si kujang, modelnya kujang. Mata dua kok. Karena apa? Karena matanya dua, aduh. Ketika nanti ada yang cocok dengan pusaka ini nyabang, nyabang terus ini lo ya teman-teman, ini lo, ini kayaknya juga lo juga. Oh, ya jelas unik sekali, sangat luar biasa pusaka yang seperti ini. Mungkin cukup itu ya teman-teman yang saya review pagi hari ini untuk area Tuban Jawa Timur. Masih menjalankan ibadah puasa, insya Allah lebarannya besok di sini. Bagi yang menjalankan sholat Idul Fitri pada hari ini, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup itu dari saya. Pusaka Tosan Aji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.